Ya, kita sudah sampai di Chiang Mai ini. Kita sekarang ada di sini nih, Green Bus. Jadi ini tempat beli tiket. Jadi kita mau beli tiket untuk ke Chiang Mai untuk tanggal 5 nanti. Kebetulan kemarin, nah tadi malam maksud saya, ketemu orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini. Dibilangnya kalau mau beli tiketnya mesti beli dari sekarang karena pas lagi musim libur apa gimana. Biasanya katanya tiket kehabisan. Jadi kita mesti beli lebih awal. Tadi barusan dari Blue Temple. Nanti kita beli tiket dulu, ntar nanti lihat si Yuva mau kemana. Saya tidak tahu, saya nyupir saja. Si Yuva baru selesai beli tiket nih. Sama. Ada, jadi satu orang berapa tiket ke Chiang Mai? 180 baht. Anak-anak juga sama? Kita gak tahu sampai 9. Dia bilang ada anak kecil, katanya dia umur 11. Dia bilang sama dengan orang. Oh, kalau 11 tahun sudah harga dewasa. Oke, sekarang kita mau lanjut ke mana ini? Dari paspor Yuva. Iya, mau lanjut kemana? Keluar ke jalan. Terserah. Terserah. Mami sih oke saja. Oke, kita mau lanjut pergi cari makan dulu. Kita tadi udah check-in hotel dulu baru makan. Ya udah. Oh ya guys, kita ini tinggal di hostel lagi. Untuk hostel itu di sini bagus-bagus. Jadi kalau dan kalau mau cari itu tidak susah. Di mana-mana tuh ada. Jadi teman-teman bisa tinggal di hostel. Hostel itu juga yang private room, jadi kalau nggak mau gabung kita gitu, bisa ambil yang private room. Let's go. Oke. Selamat pagi guys. Jadi pagi ini kita sudah mau jalan ke terminal bus, mau lanjut perjalanan ke Chiang Mai. Jadi ini pemandangan kita. Kita tinggal di hostel dan kita ambil kamar yang paling atas. Ini kita punya kamar nih guys. Ada dua tempat tidur yang besar seperti ini. Oke, kita sekarang sudah mau jalan. Terminal bus cuma 4 menit jalan kaki dari penginapan. Kita sudah sampai. Ini pasar malam, night bazaar yang waktu kita baru sampai di Chiang Rai. Malam-malam kita kesini nih. Kita mau cari kita punya bus di mana. Ini dia punya ruang tunggu nih di sini. Busnya seperti itu. Mau ke Laos juga bisa nih beli tiket di sini. Apa naik dari sini nih? White Temple bisa beli tiket di sini. Naik bus. Nah, ini kita punya. Busnya kita mana nih? Nah, ini bus yang ke Chiang Mai ini. Katanya Yuva waktu dia beli tiket kemarin, bus yang paling bagus ke Chiang Mai ini. Jadi ini ya, busnya kita dapat air minum. Periksa tiket. Oke, sekarang kita sudah mulai jalan. Jadi kita start nih dari jam 8.17 menit. Entah ya, nanti lihat sampai di Chiang Mai itu berapa jam. Kita sudah sampai di Chiang Mai ini. Jadi perjalanannya tuh awal hampir 4 jam. Mana nih? Ambil barang dulu. Kita sekarang lagi di mobil ini mau ke penginapan. Nah, kalau teman-teman misalnya ada beberapa orang kan, satu keluarga gitu atau teman-teman, kalau di sampai di terminal bus itu, di situ juga ada yang tawarin taksi. Nah, satu orang tadi mereka mintanya 30 baht. Jadi kalau berempat kita ini kan jadinya 200 baht. Lebih baik teman-teman pakai Grab saja. Kalau Grab sekali jalan kayak ini kita cuma 56 baht. Kecuali mungkin kalau teman-teman sendiri ya. Sendiri kan satu orang cuma 30 baht, ya lebih murah lah. Kalau banyak orang
dihitung sekalian itu jadi sekian ratus baht. Nah ini kita 4 orang satu Grab sekali jalan cuma 56 baht. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah sampai di hotel nih guys. Ini nama hotelnya Wibrisa. Habis ini kita check-innya di sini jam itu sana. Jam 2. Nah, sedangkan kita ini masih jam 12 kan. Jadi titip barang dulu nanti sebentar maksudnya terus pergi jalan-jalan. Nanti malam baru balik ke hotel. Jadi kita check-in jam 2, sekarang baru jam 12-an. Jadi kita keluar pergi tengok-tengok dulu. Jadi kita taruh barang di sini. Hai Ce. Dao Mak.